Cipu-cipu. Sorry ya, aku ngelamun dari tadi. Lagi mikirin dia yang jauh di sana. Lebay banget sih. Nah, ini sekarang Eca lagi ada di rumah makan Ibu Slamet. Nah, khususnya di sini itu makanan khasnya yaitu rujak cingur. Nah, kebetulan aku pengennya siang-siang kayak gini pengen makan yang pedas-pedas sama yang berbau cingur. Nah, sekarang di sini Eca mau pesen langsung soalnya udah pengen banget makan yang pedas-pedas sama yang berbau cingur. Yuk, langsung pesen aja ke kasir. Ibu Slamet. Ya. Bu, mau pesen rujak dong. Iya. Itu ada cingur ya, Bu, ya? Iya. Namanya juga rujak cingur. Paling pedas lembut berapa, Bu? Lembut 25 juga. Waduh, 25. Jontor ntar, Bu. Mau pesen cabe 5 aja deh, Bu. Biar bisa ngerasain cingurnya. Ya udah deh, tehnya satu ya. Teh satu, rujaknya satu. Iya, anget, Bu, ya. Banyakin sayurnya ya, Bu, ya. Makasih. Yuk, ditunggu. Rujak cingur Bu Slamet yang terletak di Kepanjen Malang ini tidak asing lagi bagi para pecinta rujak cingur loh. Bumbu petisnya yang khas dan juga enak inilah yang membuat pengen nambah terus dan ketagihan. Meskipun dengan tempatnya yang sederhana yang berada di depan rumah Bu Slamet, tapi tetap saja membuat para penikmat ingin balik lagi dan lagi. Rujak ini pun dibanderol dengan harga yang pas di kantong. Pas banget buat kalian yang pecinta rujak cingur dengan budget. Nah, sahabat Beauty Food, ini rujak cingur ala Bu Slametnya udah dateng. Nah, daripada aku lapar, keburu lapar, sekarang mending dicobain aja. Apa benar ini level 5, benar-benar pedas atau enggak? Kita cobain dulu. Mana ya cingurnya? Nah, ini cingurnya nih. Favorit aku banget. Kalau dia dari bumbunya sih, ini kayaknya ini petis yang paling enak. Cobain ya. Cingurnya itu enak, tebel, terus pokoknya tebelnya itu pas, jadi enak waktu dimakan itu pas. Tuh, makan. Sekarang aku mau nyobain sayurnya. Tadi karena aku request sayurnya banyak, jadi sekarang aku mau nyobain sayur. Karena aku sekarang pecinta sayur. Sayurnya masih segar, masih kriuk-kriuk, pokoknya enak. Terus petisnya itu kerasa, bukan petis yang versi abal-abal. Kalau ini sih menurutku petis-petis yang emang dijual tuh kualitas satu sih menurutku. Karena aku suka makanan yang berbau petis, ini menurutku ini petis yang paling enak. Enak banget. Overall sih rasanya sama kayak channel kita Beauty. Ya udah, aku mau lanjut makan dulu ya. Soalnya enak banget, sayang banget mau dilewatin. Dah. Nah, ini rujaknya udah habis karena enak banget, jadi aku habisin semuanya. Terus cingurnya juga udah nggak sisa sama sekali. Habis itu teh angetnya udah ngelunturin lemak-lemaknya yang udah aku makan tadi.
Karena aku udah kenyang, mungkin sampai ketemu di segmen yang selanjutnya ya. Channelnya Makan Enak cuma di Beauty Food. Dah. Nah, sahabat Beauty Food, jangan kemana-mana ya. Habis ini, Echa bakal ngajakin sahabat Beauty Food buat masak pecel ditemenin dengan alam sumber marun yang keren banget. Jangan kemana-mana ya. Selamat siang, sahabat Beauty Food. Pasti pada bingung kan? Di sini aku mau ngapain? Ada banyak bahan. Sini memang saya namanya sumber pecel ala Beauty Food. Seperti program kita Beauty Food, mungkin mau langsung kenalin bahan-bahannya aja kali ya. Yang pertama ini ada kacang panjang yang udah dipotong-potong. Terus yang kedua ada wortel yang juga udah dipotong-potong. Lalu timun Jepang. Ada toge, bumbu kacang, daun mint, dan cabai merah. Nah, sekarang sahabat Beauty Food, kita mau bikin sumber pecelnya. Pertama-tama cara membuatnya yaitu kita siapkan air. Di sini airnya sudah matang sih, cuma mau buat untuk bleaching atau men-steam dari sayur-sayurnya yang udah disiapin tadi. Kita masukkan airnya. Kira-kira itu 200 sampai 300 ml. Apinya sedang aja ya, nggak usah terlalu nanti sayurnya bakalan hangus atau overcook. Kita tunggu dulu airnya sampai mendidih, jangan lupa biar ditutupin biar cepet matang. Nah, ini airnya sudah mulai mendidih, udah sekitar 5-10 menit. Nah, sekarang ini kita masukkan kacangnya. Semuanya kita tutupin. Tujuannya biar vitaminnya nggak hilang. Kita tunggu sampai sekitar 1 menit. Kita buka. Tuh, ini udah mateng. Jangan lupa kompornya dimatiin. Sekarang kita angkat. Nah, ini kacangnya udah layu. Nah, kita angkat. Nah, ini kacangnya udah selesai. Sekarang kita masukkan wortelnya. Tapi ingat ya, ini adalah planet kompo yang udah mati, tapi airnya masih panas. Nah, ini wortelnya udah mateng. Jangan lama-lama, biar vitamin A sama beta kalorinya nggak hilang. Tahu sendiri kan kalau vitamin A itu bagus banget buat retina mata kita. Karena vitamin A itu larut sama air. Tuh, warnanya masih cantik ya, masih orange. Terakhir, kita masukkan toge.
toge ini adalah bahan terakhir sebelum kita membuat saus kacang. Jangan lupa ditutup biar vitaminnya nggak hilang. Kita tunggu kira-kira kurang lebih 30 detik. Ini sudah lewat 30 detik berlalu. Sekarang kita saatnya mengangkat togenya. Toge ini bisa buat kulit kita makin cantik. Gak salah kan? Toge masuk di salah satu channelnya Beauty Food. Udah. Kita angkat lagi yang sisa-sisa. Nah, terakhir kita bikin saus kacang ala Sumber Pecel. Kita pakai air panas yang tadi kita pakai selama dari kacang, dari wortel sama toge. Itu jangan dibuang airnya, mending kita pakai lagi. Sayang banget karena sari-sari dari vitaminnya bisa dimanfaatkan untuk pembuatan saus kacang. Kita campurkan airnya dengan bumbu kacangnya. Cukupnya aja ya. Dicampur. Sesuai selera ya. Bisa pedes, bisa enggak ya. Kalau aku sih suka pedes, jadi agak pedes. Soalnya appetizer itu buat menggugah makanan yang akan kita makan. Kita taruh dulu. Sekarang kita mulai plating. Pertama kita taruh kacang panjang yang udah direbus tadi dan juga dipotong-potong. Tambahkan timun Jepang. Setelah itu, wortel yang sudah direbus tadi dan juga dipotong-potong. Lalu, tambahkan toge. Karena yang terakhir yaitu aku mau bikin garnish biar makin cantik. Ini daun mintnya. Kita pakai daun mint biar lebih segar. Sekarang tuangkan saus kacangnya yang sudah kita racik tadi dan juga ditambah dengan air dari sisa rebusan sayur-sayuran tadi. Sumber pecel ala Caca Queen hanya di Beauty Food.
sahabat Beauty Food. Kali ini aku mau bikin jus tomat mix sama strawberry. Karena tadi aku udah seharian makan yang berbau bumbu kacang. Tahu sendiri kan kalau bumbu kacang itu kolesterolnya tinggi banget. Nah, jadi sekarang aku mau bikin jus yang bahan dasarnya bisa menurunkan kolesterol, yaitu salah satunya tomat. Selain menurunkan kolesterol, tomat itu juga mengandung likopen. Likopen adalah salah satu antioksidan yang bisa mencegah terjadinya kanker. Jadi tomat ini sebenarnya jika dia dipanaskan, sebenarnya likopennya akan semakin keluar. Jadi seperti pasta, saus tomat, kayak gitu, likopennya semakin tinggi. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau makan tomat, mungkin yang suka lalapan ya, atau mungkin yang mau bikin jus tomat kan, jus kan kena mesin tuh panas tuh. Nah, itu likopennya semakin kuat. Selain itu juga ada bahannya strawberry. Di sini strawberry seperti biasa, kita mencantumkan fungsi dari buah itu sendiri, yaitu bisa menghilangkan atau memudarkan bekas jerawat. Seperti itu. Mungkin sekarang aku mau langsung bikin aja kali ya. Nah, ini bahan-bahannya yaitu ada strawberry, terus tomat, dan yang terakhir ini ada madu. Terserah mau madu rasa atau mau madu murni, dan ini juga ada air untuk mencampur pada saat di blender. Nah, sekarang aku mau bikin ini strawberry-nya, kita masukin dulu. Ini jangan lupa dicuci bersih dulu sebelum di jus. Setelah itu kita potong-potong tomatnya jadi 4 bagian. Lalu masukkan ke blender. Tomat dan strawberry siap di mix. Kita tuangkan madunya ke gelas. Nah, udah selesai. Kita tuangkan jusnya ke dalam gelas yang udah dikasih madu tadi ya. Nah, ini jusnya udah jadi. Jus strawberry with tomat ala Beauty Food udah jadi. Sekarang waktunya aku mau minum. Nah, sahabat Beauty Food, sekarang aku mau minum jus strawberry-nya sama tomatnya. Aku mau aduk dulu ya. Rasanya segar. Nah, sahabat Beauty Food, nah sekarang aku mau lanjutin minum jus tomat sama stroberinya. Oke, channelnya Makan Enak cuma di Beauty Food. Dah. Wah, nggak kerasa ya, udah 30 menit aja nemenin sahabat Beauty Food di rumah.
Mulai dari cari makan rujak cingur di Slamet, terus masak pecel di Sumber Marok, dan yang terakhir yaitu tips kesehatan buat sahabat Nutrifood. Nah, sekarang waktunya Eka pamit nih. Terima kasih ya udah ngikutin Eka hari ini. Ditunggu ya episode-episode selanjutnya ya. Pasti bakalan seru banget dan lebih menarik lagi. Dah, channelnya makan enak cuma di Beautyfood.